Hai guys, kembali lagi bersama aku. Dan hari ini aku bakal bermain warnet sekolah. Bentar, kok jadi warnet sekolah? Warnet Live 2, let's go. Hey Chandra, sekali lagi selamat atas pembukaan cabang barunya ya. Kamu tidak perlu khawatir, aku dan teman-teman di sini akan tetap menjaga warnet kita dari gangguan apapun. Aku tahu cabang barunya masih kosong, tapi seri-seri mampir ya. Oh ho ho ho, siap Ivan. Wih, tapi aku punya pertanyaan. Aku sudah sukses, tapi motor aku masih sama. Lihat itu kaca spionnya teman-teman, ya retak-retak begini ya. Kita OTW menuju kota baru guys. Wih, cakep bener gak sih? Warnet Live 2, game terbaru buatan Bang Ani Lukito dan teman-teman akhir pekan. Nice. Halo, aku datang. Iya, abaikan kaca spion aku yang rusak. Akhirnya kamu datang juga, Fadi Chandra. Selamat datang ke area W. Oh ya, di mana sopan santunku? Perkenalkan, namaku Egas. Aku adalah wali kota Warnet Town. Di sampingku ini ada Pak Suires. Dia yang sudah membantu untuk menjadikan gedung warnet terbaru kamu ini. Apa kabar, Fadi Chandra? Selamat atas pembukaan cabang barunya ya. Ahaha, kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Siap. Aku dengar banyak sekali hal baik yang kau lakukan di area A. Sebagai perwakilan dari penduduk kota, aku yang mengucapkan terima kasih ya, nak. Siap. Walaupun ini bukan area A, tapi aku harap kau bisa nyaman di sini. Pastinya dong. Oke, kita langsung aja menggunting pita, teman-teman ya. Wah, akhirnya ya. Cita-cita aku untuk meresmikan sebuah toko tercapai juga teman-teman. Kita coba klik dulu pitanya dan cetik. Weh, tepuk tangan guys. Tepuk tangan sekarang. Iya, aku maksa. Bagus, sekali lagi selamat ya nak. Iya, kami permisi dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Dadah pak, tutorial inventory. Oke, pertama-tama teman-teman kita harus bersih-bersih dulu ya. Aku gak tahu ini jejak kaki siapa. Iya, yang jelas bukan aku ya guys. Saat Tokopedia dan Shopee menikah punya anak jadi apa guys ya? Tokofi. Iya, ini adalah marketplace kesukaan aku sekarang. Kita beli-beli dulu teman-teman ya. Borong. Ini juga keyboard kita borong. Aku tahu namanya kentang-kentang semua teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga kan baru buka. Ada karyawan silamat guys, bentar. Ini apakah karyawan yang baik-baik ya? Muka kamu mencurigakan soalnya ya. Oke, kita coba ajak ngomong ya. Halo, perkenalkan, saya adalah karyawan silambat. Saya lihat Anda baru saja membeli beberapa barang. Nah, barang yang ada pesan akan langsung diantar ke kantor kami. Ke kantor kamu di mana? Ya elah, kantor kamu sebelahan sama toko aku. Kenapa kok gak dianterin langsung aja ya guys ya? Ya ampun, si lambat, paket Anda tidak kami antar. Oh, pantesan. Nah, barang Anda sudah sampai. Lain kali sih tidak akan menghampiri Anda ya. Karyawan teladan guys ya. Aku bangga sekali dengan orang ini teman-teman ya. Oke, kita klik ambil semua. Dan kita saatnya dekor-dekor di sini teman-teman. Ayo kita rakit PC-nya. Wow, menyenangkan sekali teman-teman merakit PC sendiri. Pelanggan pertama aku guys. Wow, dia menyatu dengan meja. Mungkin habis ini kita mundurin kursinya ya supaya dia itu tidak menyatu dengan meja guys. Kasian bener ya, dia tuh tenggelam di situ. Bentar, aku harap kamu nggak bolos sekolah buat ke warnet aku ya. Jadilah anak yang teladan, oke? Oh, udah selesai. Dia bayar teman-teman. Nice, terima kasih. Nah, ini sekarang kita pindahin ya guys ya. Kasian bener dia menyatu soalnya. Oke, udah selesai, kita bicara dengan Bapak Egas. Cepat juga kerja kamu, Fadi Chandra. Padahal kayaknya kemarin warnetnya masih kosong. Oh iya nak, ada yang ingin aku diskusikan. Tapi lebih baik ke rumahmu saja ya. Ayo kita ke sana. Wah, baru buka, sudah punya rumah. Apa ini? Buy one, get one. Use promo code makanan tiba 582. Sepertinya kode itu bisa kita coba nanti ya guys. Tapi pertama-tama kita harus ikutin bapak ini dulu. Pak, jalannya agak cepat dikit, bisa nggak pak ya? Pak. Nah, selama tinggal di sini, kau bisa menempati rumah ini ya. Memang tidak seberapa, tapi setidaknya ada garasi. Oke, kita kembali ke topik utama ya. Jadi aku perlu bantuanmu tentang... Suara apa itu? Apa itu tadi? Bapak nggak apa-apa, udah tua pak. Jangan sampai jantungan ya pak ya. Sebaiknya aku segera pergi untuk memeriksanya. Oke pak, oke. Oh iya, sebelum kelupaan, kami ingin memberikan sesuatu. Apa tuh? Mungkin tidak terlihat, tapi dulu area W ini tuh tempatnya sangat ramai. Habis ini area W bakal ramai lagi pada ke warnet aku pak. Dapat hadiah nih guys, wih. Mantap. Oke, kita masuk dulu. Mungkin kita taruh ranjangnya di sini aja ya guys ya. Nih. Ini akan menjadi kamar tidur aku. Nah,
Saatnya bobo. Saatnya bekerja. Ini kenapa kok ada lubang? Halo? Pak, Bu? Gak apa-apa kan dia, guys? Agak-agak mengkhawatirkan ya. Apa ini, guys? Dapat mouse lumayan ya. Ini juga ada, ada Bapak Murtes. Halo, Pak. Halo, Fadi Chandra. Masih ingat sama aku nggak? Enggak, kamu siapa ya? Ini aku, Murtes, pemilik toko elektronik di area A. Aku pindah ke sini karena toko aku yang lama itu banyak banget orang yang suka berantem ya. Jadi aku takut toko aku kena imbasnya. Oh iya, omong-omong gimana bisnis barat kamu? Lancar gak? Lancar lah. Baguslah, bisnis aku kurang laku. Mungkin karena aku baru pindah, jadi orang-orang masih belum kenal dengan aku. Aku punya ide bagus. Gimana kalau kita kerjasama? Gimana caranya? Nah, jadi kamu taruh konsol di wadah kamu ya, kayak yang dulu. Boleh. Bagus, boleh minta nggak dikit-dikit? Minta tolong apa? Aku perlu duit modal. Oh, minta uang, guys. Minta uang. Nggak banyak kok. Dan aku janji, pasti aku ganti. Berapa, Murta? Sebutkan. 3.000! Nggak apa-apa. Kan dia bilang bakal diganti. Nih, ambillah uang aku. Tidak apa-apa, Murtes ya. Makasih banyak ya, Fadi Chandra. Nah, sekarang balik lagi. Kamu beli konsol di tempat aku, taruh di wadah kamu. Gimana? Sekarang kamu pilih dulu konsolnya ya, biar aku cek dulu. Harusnya sih aman. Oke, kita coba cek ya, guys. Semoga tidak mahal. Oh, 120. Ya udah nggak apa-apa, guys ya. Beli 10. What? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mau menangis. Ada peti, guys ya. Weh, dapat meja. Kayaknya enggak bisa deh, guys. Sepertinya kita tetap butuh ini deh. Butuh meja. Ya kali orangnya disuruh mainan begini, guys, modelannya. Sepertinya ada yang salah. Coba perhatikan ini ya. Sudah aku tata rapi. Lihat nih, guys. Tuh, udah 10 terus itu buat mainan komputer. Sekarang aku coba mau buka deh ya warnet aku. Nah, jam berapa sih? Oh, jam 1 subuh. Tak apa. Warnet aku itu buka 24 jam ya, teman-teman ya. Mari. Silakan ya. Tuh, siapa bilang, guys, ya ciwi-ciwi enggak suka ke warnet ini buktinya. Wih, ramenya, guys. Ramai sekali, aku bahagia banget. Oke, kita okein semuanya. Ini juga kita oke. Ini bajunya kenapa garis-garis semua ya, teman-teman ya? Wih, dapat achievement. Nice. Sonic? Ini kan Sonic, guys. Sonic, kamu ngapain di sini, Sonic? Ya ampun, guys, ada orang cosplay Sonic kesini dong. Oke, ini kita accept. Silakan bermain Sonic. Apakah Sonic bermain Sonic? Kita coba cek ya, guys. Oh, bukan, Minecraft. Ternyata Sonic jauh-jauh kesini untuk bermain Minecraft, guys. Ya udahlah. Gimana? Berhasil gak? Iyalah. Mantap, Fadi Chandra. Makasih ya. Karena kamu sudah bantuin aku kasih kamu akses buat beli konsol terbaru ini. Jangan lupa diborong. Hehehe. Tadi, guys, kalau nggak salah ada misi lagi ya. Iya, bukan di Murtes doang. Tapi di tempat arcade, teman-teman. Apakah kita bisa beli mesin arcade ya? Coba nih, guys, di sini. Halo, Bapak. Iya, namanya Zeus. Bapak Zeus. Kalau dibalik jadi Zeus, guys. Iya. Ade, ngapain kesini? Judes banget, Bapak. Kok malah sewot? Kan harusnya sopan, Bapak. Ya maaf, saya lagi bete. Kenapa? Anda tidak bisa lihat, toko ini kosong sekali. Iya. Sekali ada pelanggar, ya datang orang rese seperti Anda. Tanya ini, tanya itu, beli kagak? Aduh, kalau gak mau beli, keluar aja. Aduh, aku bakal beli. Benar, Kak? Silakan dilihat-lihat dulu. Dan jika suka menentukan mesin itu, pas silakan panggil saya di kasir. Langsung jadi ramah dong, teman-teman. Permisi. Keterlaluan ya, guys. Mesin arcade kentang. Kita beli, teman-teman ya. Oh, beli 3. 2, 3. Sip. Nih, Pak. Saya beli, Pak. Nih. Ya elah, Anda cuma mau beli ini aja. Kok marah? Lagian, kalau Anda cuma beli dikit, uangnya mana cukup untuk biaya kuliah anak saya? Ada. Tunggu, Anda ini pemilik warnet yang itu kan? Iya, Pak. Kenapa? Maaf, saya tadi sedang stres. Boleh tolong bantu saya? Enggak. Bapak tidak sopan, ngapain saya bantu ya? Tolong, saya sudah tidak tahu mau minta tolong siapa lagi. Ya udah, mau apa? Terima kasih. Oh ya, di mana sopan santun saya? Nama saya Suez. Siapa nama Anda? Fanny Chandra. Baik, Fanny Chandra. Bantuannya mudah kok.
Anda tinggal taruh saja beberapa mesin arcade di warnet Anda. Dengan begitu, pasti pelanggan warnet Anda akan tertarik untuk membeli mesin arcade. Oh ya, tapi sebelum itu tolong belikan saya beberapa kabinet ya. Buat apa? Setelah diingat, anak saya itu tidak memiliki tempat untuk menaruh bukunya, apalagi sekarang dia mau kuliah. Ternyata di sini, teman-teman, general store. Ini loh kabinet yang dimaksudkan. 1, 2, 3. Oke, si Zues nih banyak maunya ya guys ya. Sekarang tolong pasang mesin arcade ini di warnet Anda. Jangan lupa untuk kembali ke sini kalau sudah dipasang ya. Benernya sudah aku pasang sih ya bapak ya. Sudah aku pasang itu. Bagus, sekarang coba perhatikan orang-orang yang bermain mesin arcade. Saya ingin tahu apakah di zaman teknologi seperti ini mesin arcade masih laku. Jadi tolong layani pelanggan Anda. Lihat nih guys, sudah full, mantap. Ada Mario dong. Mario, main apa kamu? Walah, main ini guys ya. Aku dulu juga mainan itu. Ih, ada Pac-Man pula guys. Wow, ada Mario, ada Peach. Terus ini tuh dari game yang bertarung itu loh guys. Lucu-lucu ya pelanggannya, aku suka ya. Nah guys, aku sudah selesai melayani 25 pelanggan. Mantap. Habis ini kita coba kembali ke Bapak Zues ya guys ya. Wah, ternyata masih laku. Ya udah, terima kasih ya. Oh iya, sebelum Anda pergi, tolong belikan saya gitar listrik ya. Anak saya suka sekali bermain gitar, apalagi gitar listrik. Oh, kenapa? Kenapa aku yang diminta-mintain terus, kenapa? Ya aku mungkin punya toko warnet ya, tapi itu bukan berarti aku itu sultan. Aduh guys, gitar listrik. Beli di mana tuh gitar listrik ya guys? Di mana ya? Tuh guys, ada toko musik. Kita coba ya, gitar listrik. Ukulele, gitar mainan. Gimana kalau kita beliin gitar mainan aja ya guys? Ngeselin banget itu ya bapaknya. Nih, ya udah nih. Gitar listrik kan aku baik hati ya teman-teman ya. Makasih ya. Oh ya, saya perlu satu bantuan lagi. Oh no, udahan. Di rumah saya selip mati lampu, jadi kasihan anak saya sering belajar dalam gelap. Karena saya tidak punya uang untuk bayar listrik. Jadi tolong belikan saya tempat lilin besar ya. Oh ini guys, di sini ya. Nih, tempat lilin besar. Kita belikan ya teman-teman. 275. Oh minta 10, astaga, aku kira 1. 10. Pak, ngapain mau 10 lilin? Bapak itu mau ngapain? Kalau punya lilin sebanyak itu mah bisa dikira bapak itu ngepet di dalam rumah ya. Lilinnya banyak sekali, bapak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makasih banyak ya. Maaf karena sering emosi dan memarahi Anda. Sering-sering kesini ya, Fani Chandra. Enggak. Aku mau ke warnet aku aja ya. Aku gak mau ke bapak lagi ya. Bapak ngeselin banget minta ini, minta itu. Oke guys, kayaknya sekian dulu ya permainan aku di game Warnet Life. Duh lah, kalau kalian suka ada video aku kali ini, jangan lupa guys, di klik tombol like, di share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye.